Hai, dengan Grandma Uti lagi. Hari ini Grandma Uti akan ada acara di rumah. Dan kali ini Grandma Uti akan mengajak teman-teman untuk mencoba teppanyaki yang dipanggil ke rumah. Lebih mudah, lebih murah, mudah-mudahan lebih praktis. Seperti apa sih Grandma teppanyakinya? Ayo kita lihat teppanyakinya seperti apa. Saja isinya. Akang, yang ini apa isinya ya, Kang? Ini namanya es lemon tea. Es lemon tea. Es lemon tea. Oke. Jadi kondisinya manis atau enggak manis? Manis, Ibu. Manis ya. Dan dingin atau dingin. Enggak? Oh, dingin. Oke. Yang sebelahnya ini apa? Ini teh ocha. Oke. Teman-teman saya yang di Jepang pasti tahu teh ocha seperti apa. Jadi teh ocha-nya ini rasanya manis atau tawar? Oh, tentu saja tawar, teman-teman, kalau teh ocha, oke? Jadi, seperti ini penyajiannya. Jadi, menunggu apa lagi? Kalau Anda mempunyai acara di rumah, sudah saya sampaikan tadi nomor kontaknya. Nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara mereka masaknya. Nah, ini adalah kartu namanya. Seperti indang, begindang, teman-teman. Kurang dekat. Oke. Nanti ketika beliau masak akan saya shoot lagi. Saya mau tahu dulu ini ada apa aja di dalam-dalamnya ini. Ini apa nih? Ini miso soup. Oh, kita dapat soup juga, teman-teman. Ini adalah miso soup seperti itu. Oke. Makasih, A. Terus yang sebelahnya lagi apa nih? Sebelahnya lagi ini gorengan chicken egg roll. Oh, ini chicken egg roll, teman-teman ya. Chicken egg roll ini memang biasa kita temukan di restoran-restoran Jepang lainnya. Dan pasti teman-teman tahu chicken egg roll. Oke, berikutnya lagi apa nih? Berikutnya lagi nasi putih. Cuma sekarang belum dipasang. Oke. Karena beliau baru saja selesai menyelesaikan ini semua pemajangannya, maka ini adalah tempat nasi putih. Jadi ada nasi putih, teman-teman, ada egg roll, ada miso soup. Yang lainnya nanti akan saya kasih lihat di kemudian setelah beliau masak. Oke, teman-teman.
Teman-teman, selain daripada makanan, ada juga minuman seperti ini dan juga ada dessert seperti ini. Untuk dessertnya tentu saja kita perlu membayar ekstra dan dijamin makanan ini halal karena ada sertifikat MUI-nya. Saya spill sedikit-sedikit, ada es krim yang bisa kita tambahkan, ada berbagai-bagai macam menu lainnya yang bisa kita tambahkan di dalam pelaksanaan makan siang kita di rumah seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman, menunggu apa lagi? Kalau Anda mau bikin party, cuman modal 500 ribu aja, Anda sudah bisa menghubungi Stefanku. Teman-teman, ini semuanya bagi teman-teman di Jabodetabek, itu maupun di Bandung, serta Sidoarjo, Semarang, Jogja, Surabaya, Batam, Balikpapan. Nggak usah khawatir, kalau Anda mau bikin pesta yang tidak mengeluarkan kocek terlalu banyak, Anda bisa menghubungi teleponku ini, dan saya sudah pajang teman-teman nomor teleponnya di situ. Jadi jangan lupa, mau bikin party dengan 500 ribu rupiah saja, Anda sudah bisa melakukannya di rumah.
Semoga selalu sehat selalu. Semoga berkembang sehat selalu, panjang umurnya, senang, bahagia sama anak cucu. Anak yang di itu yang di WA. Enggak salah. Lupa Bambang. Enggak salah. Betul ya. Kadang-kadang belum sempat sesempat tidur. Dah. Ai kasih selamat enggak sama aku? Ai. Uti yang nge-vlogin. Ayo. Ai belum. Ai dulu. Aa ini pak. Aa dulu. Lu kalau mau dapat mobil ngomongnya sama Mas Bimo Ari. Mas Bimo. Julia udah minum belum? Istrinya Aul pak. Ini istrinya Tio. Ini istri suaminya Nadia. Ada namanya kali. Udah ditawar 500 juta. Kata Mas Bambang gini, bener tawarannya Mama bener gitu Ji. Dia lagi nunggu momen tidur sama papa, Bun. Udah. Teman-teman, dengan demikian usai sudah perayaan hari ulang tahun dari Grandpa dengan menyajikan menu-menu dari Tepanku ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa.